Pemirsa, aksi pencurian yang dilakukan dua pemuda di gedung DPRD Kota Mojokerto, Jawa Timur terekam CCTV. Dan dalam rekaman yang dilansir Satuan Reskrim Polresta Mojokerto, dua pelaku mengendap masuk ke gedung DPRD sembari menutup muka. Diduga pelaku tahu jika di dalam gedung terpasang kamera pengintai. Semula seorang pemuda naik ke lantai 2 gedung DPRD Kota Mojokerto dan disusul pencuri lain yang naik ke atas lantai 2. Di lantai 2 ini kedua pelaku terlihat seperti memantau kondisi gedung guna untuk